suatu tanaman dapat bertumbuh dengan sehat, maka seluruh kebutuhannya, yaitu antara lain sinar matahari, air, udara, dan unsur hara haruslah terpenuhi. Demikian pula dengan diri kita. Kebutuhan kita baik secara jasmani, jiwani maupun rohani tidak boleh diabaikan. Berita baik, Tuhan Yesus melalui zamannya yang menyembuhkan bersedia memenuhi seluruh kebutuhan kita kasihnya itu memungkinkan kita untuk hidup dengan bugar dan bukan dalam kekhawatiran. Kasihnya memberi pengharapan. Selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya. Namun, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-841765. Segera miliki Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Alkitab edisi kedua ini lebih akurat dan lebih mudah dipahami, sehingga akan membantu Anda untuk lebih mengenal Allah, dan mengerti akan kehendaknya. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811 588 580 Persediaan terbatas. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. pergi ke kota Honolulu dan mengunjungi State Capitol Building atau gedung pusat pemerintah negara bagian Hawaii yang berada di kota tersebut, di situ saudara akan melihat sebuah patung setinggi hampir 3 meter yang terbuat dari perunggu. Patung dari seorang pastor yang bernama Damien. Mengapa patung ini ditempatkan di situ? Yaitu tempat yang sangat penting dan terhormat tersebut. Pastor Damien atau yang dalam bahasa Prancis Damian adalah seorang rohaniwan dari Belgia yang 150 tahun yang lampau melayani di Kalau Papa, Semenanjung Molokai, Hawaii. Saat itu kepulauan Hawaii masih merupakan sebuah kerajaan yang merdeka dan belum merupakan bagian dari negara Amerika Serikat. Di masa tersebut, di kerajaan Hawaii terdapat cukup banyak orang yang terjangkiti penyakit Hansen atau yang di masa lalu disebut sebagai penyakit Gustav. Karena di masa itu belum ditemukan cara untuk mengobati penyakit tersebut, maka untuk mencegah penyebarannya, pemerintah Kerajaan Hawaii mengasingkan para penyandang penyakit Hansen atau Kusta ke ujung timur pulau Molokai. Orang yang tidak menderita sakit Kusta tidak diizinkan mengunjungi tempat pengasingan tersebut. Guna memenuhi kebutuhan hidup dari hampir seribu penderita sakit kusta yang diasingkan di wilayah, kalau pemerintah kerajaan Hawaii hanya menyediakan bahan makanan yang secukupnya, sedangkan perawatan kesehatan maupun kebutuhan sosial lainnya dari orang-orang yang diasingkan itu sama sekali diabaikan. Sebagai akibat, Perasaan frustrasi dan putus asa menguasai hati para penyandang sakit kusta tersebut, dan kemabukan, amoralitas, serta berbagai penyakit sosial lainnya merajalela di antara mereka. Mendengar situasi yang sangat menyayat hati tersebut, Pastor Damien, seorang rohaniwan yang masih berusia muda dari Belgia, memberikan diri untuk pergi ke wilayah itu guna melayani para penyandang kusta di sana setelah diizinkan oleh pemerintah kerajaan Hawaii, maka pada tahun 1873 ia tiba di Kalau Papa, Pulau Molokai. Melihat penderitaan jasmani, sosial, emosional, dan spiritual yang dialami oleh para penyandang kusta itu, Damien menulis surat kepada saudaranya di Belgia. Aku menjadikan diriku seorang kusta bersama para penyandang sakit kusta untuk membawa mereka kepada Yesus Kristus. Di tempat pengasingan itu, Pastor Damien mendirikan gedung gereja, melayani kehidupan rohani, merawat kesehatan, membangun rumah-rumah, serta membuat tempat tidur bagi para penyandang kusta tersebut. Selain itu, Pastor Damien juga membuat peti-peti mati karena sebelumnya orang-orang yang meninggal dunia di sana dikuburkan dengan begitu saja secara asal-asalan. Bukan itu saja, ia juga mempelopori penggalian lubang-lubang kubur bagi orang-orang yang meninggal dunia tersebut. Tidak lama setelah ia melayani di Molokai, perubahan pun terjadi di wilayah tersebut. Tertib hukum mulai ditegakkan, gubuk-gubuk berubah menjadi rumah tempat tinggal yang lebih layak, pertanian mulai dikembangkan, dan sekolah-sekolah mulai didirikan kehidupan orang-orang yang diasingkan di tempat tersebut. Yaitu yang selama ini hidup bagaikan orang yang sudah mati. Karena tidak memiliki masa depan kecuali menunggu saat kematian mulai menjadi tertata. Selama 11 tahun Pastor Damien melayani seorang diri di wilayah yang tertutup tersebut. Suatu sore yaitu ketika ia merendam kakinya di air panas. Pastor Damien mendapati ...bahwa ia tidak dapat merasakan panasnya air tersebut. Ia telah ikut terjangkiti penyakit kusta. Keadaan ini tidak membuat Pastor Damien berhenti melayani. Ia tahu bahwa ajal sedang menanti dirinya. Waktu bagi dirinya untuk melayani akan segera berakhir. Oleh sebab itu dengan semangat yang tinggi ia bekerja sekeras mungkin agar dapat menyelesaikan pembangunan tempat tinggal bagi para penyandang kusta tersebut. Serta mengupayakan agar program ini tetap berlanjut ketika ia sudah meninggal dunia nanti. Lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1889. Dan setelah melayani di Pulau Molokai selama 16 tahun. Pastor Damien meninggal dunia pada usia 49 tahun karena penyakit kusta. Ia dikenang sebagai seorang tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah Hawaii. Itulah sebabnya patungnya didirikan di Hawaii State Capitol Building, Honolulu. Guna menghormati pengabdian dan kerelaannya untuk menjamah secara jasmania mereka yang menderita. Zaman jasmania yang merupakan ungkapan dari kasihnya terhadap orang-orang yang menderita sakit kusta di Hawaii. Tentu tidak semua zaman secara jasmania merupakan wujud dari kasih. Sebab bisa jadi sentuhan tersebut justru merupakan suatu bentuk pelecehan atau harassment yang acap kali terjadi di tempat-tempat kerja atau bahkan di sekolah-sekolah. Bukankah hal itu yang akhir-akhir ini marak diberitakan di berbagai media karena beberapa orang yang sedang menempuh pendidikan medis di lembaga-lembaga pendidikan tertentu telah mengalami harassment. Namun terlepas dari ekses-ekses tersebut, patut dipahami bahwa salah satu bahasa kasih adalah zaman secara jasmania atau physical touch. Zaman yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. Zaman secara jasmania seperti itulah yang berkali-kali Yesus lakukan untuk mengungkapkan kasihnya terhadap orang-orang yang menderita. Salah satunya adalah sebagaimana yang dicatat di Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan Datang kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata, "Aku mau jadilah Tahir." Seketika itu juga, Tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Peristiwa yang kita baca di ayat-ayat ini terjadi setelah Yesus menyampaikan rangkaian pengajarannya yang lazim disebut sebagai khotbah di bukit. Yaitu yang antara lain dicatat dalam Matius pasal 5 sampai 7. Disebut seperti demikian karena seperti yang ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 1. Memang khotbah atau ajaran itu Yesus sampaikan di sebuah bukit dekat Danau Galilea. Setelah Yesus selesai menyampaikan pengajarannya itu, maka di Lematius pasal 8 ayat 1 dicatat Bahwa ia turun dari bukit tersebut. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Di saat itu datanglah seseorang kepadanya dan memohon pertolongannya. Di ayat 2 disebut bahwa orang ini menderita sakit. Yang dalam bahasa Yunani yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kita perjanjian baru. Disebut sebagai lepros. Dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru edisi pertama, kata lepros ini diterjemahkan menjadi kusta. Sedangkan dalam terjemahan baru edisi kedua, yaitu yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, pada awal tahun 2023, kata itu diterjemahkan sebagai penyakit kulit yang menajiskan. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena dalam pandangan orang Yahudi di masa itu, orang yang menderita lepros adalah orang yang najis. Pandangan tersebut adalah karena memang penyakit lepros merupakan penyakit yang menular. Itulah yang menjadi salah satu alasan. Sehingga dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi kedua atau yang biasa diistilahkan sebagai Alkitab TB2, kata lepros tadi diterjemahkan menjadi penyakit kulit yang menajiskan. Menanggapi permohonan orang yang menderita sakit lepros ini di ayat 3 ditulis sebagai berikut. Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Dari sana kita dapat melihat Bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan kasihnya. Yaitu antara lain melalui jamahan atau sentuhan secara jasmani atau physical touch. Sentuhan jasmani yang tidak asal ia lakukan. Karena melaluinya Tuhan menyatakan bahwa ia bersedia memenuhi yang pertama kebutuhan jasmani manusia. Saya ulangi, melalui jamahnya Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Karena bukankah penyakit yang diderita oleh orang yang mengalami sakit kulit atau kusta tadi adalah penyakit jasmani? Memang kita tidak mengetahui apakah lepros yang diidap oleh orang ini adalah persis sama dengan penyakit kusta atau Hansen disease di masa kini. Yaitu yang diderita oleh mereka yang diasingkan di pulau Molokai seperti yang saya ceritakan di awal khotbah ini. Namun yang pasti penyakit ini Membawa penderitaan secara jasmani bagi penyandangnya, bukan itu saja. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, lepros atau penyakit kulit yang diderita oleh orang yang menemui Yesus tersebut bersifat sangat menular. Sebagai akibat, orang lain tidak bersedia berada dekat dengan dirinya, apalagi menyentuh orang tersebut. Bagi kita yang baru saja melewati masa pandemi COVID-19 hal ini tidak terlalu sukar untuk dipahami. Tentu saudara masih ingat di masa-masa itu orang sangat menghindari untuk berjabat tangan satu dengan yang lain karena sentuhan seperti itu dapat mengakibatkan orang terpapar oleh virus Covid. Demikian juga halnya dengan lepros atau sakit kulit yang diderita orang di masa itu. Diduga bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang juga dapat menular melalui sentuhan jasmani. Sebagai akibat di masa itu orang dilarang untuk menyentuh pribadi yang menderita lepros tadi. Bahkan barang-barang yang pernah ia sentuh juga harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Seperti yang ditulis di ayat 3 yang telah kita baca tadi. Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu. Inilah zaman yang mengungkapkan kasihnya kepada orang yang menderita tadi. Dan dalam kasih tersebut Yesus menyembuhkan orang itu dari sakit kulitnya. Dengan cara demikian, Yesus mengutarakan bahwa Ia bersikap peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia. Kepedulian Tuhan terhadap kebutuhan jasmani umat manusia ini tidaklah mengherankan, sebab di dalam Alkitab kita mendapati bahwa sejak dari awal penciptaan alam semesta. Yaitu sebagaimana yang ditulis dalam kitab kejadian pasal 1 dan 2. Allah telah bersikap peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia. Untuk itu Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan mereka. Demikian pula di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Di sepanjang perjalanan di padang gurun itu Tuhan tidak mengabaikan kebutuhan jasmani umatnya ia tidak pernah lalai dalam menyediakan makanan yaitu mana dan air untuk diminum bagi mereka. Kepedulian Tuhan terhadap kebutuhan jasmani manusia ini juga diutarakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit yaitu dengan berkata dalam Matius pasal 6 bahwa Allah Bapa mempedulikan kehidupan burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Kemudian Tuhan Yesus menegaskan Apabila Allah berkenan memelihara burung-burung dan bunga bakung secara penuh tanggung jawab. Tentulah ia tidak akan mengabaikan orang yang berharap kepadanya. Sebagai kesimpulan, dalam Matius pasal 6 ayat 25 tersebut. Yesus berkata, janganlah khawatir tentang hidupmu. Mengenai apa yang tidak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Kita tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan bersikap peduli terhadap kebutuhan jasmani kita. Selanjutnya yang kedua. Melalui zaman yang ia lakukan. Tuhan memenuhi kebutuhan jiwani manusia. Saya ulangi. Melalui zamannya. Tuhan memenuhi kebutuhan jiwani manusia. Karena pada dasarnya manusia bukan hanya memiliki kebutuhan jasmani belaka ia juga memiliki kebutuhan jiwani. Hal tersebut diutarakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog yang sangat ternama dan yang dikenang orang karena teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Dalam teorinya tersebut yang saya rasa seorang juga mengenalnya, Abraham Maslow berkata bahwa terdapat lima kebutuhan dalam diri manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut apabila disusun berdasarkan urutan hierarkinya, maka yang paling mendasar adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan tersebut berbentuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hanya apabila manusia merasa bahwa kebutuhan jasmaninya sudah mulai terpenuhi, maka berikutnya ia akan merasakan adanya kebutuhan rasa aman dalam dirinya. Lebih jauh, bila kebutuhan rasa aman telah terpenuhi, maka orang akan menyadari adanya kebutuhan yang ketiga. Yaitu kebutuhan untuk dikasih atau diterima. Selanjutnya, Abraham Maslow berkata. Apabila kebutuhan untuk dikasih atau diterima telah terpenuhi. Barulah orang akan menyadari adanya kebutuhan yang keempat. Yaitu harga diri. Demikianlah seterusnya sampai orang terpenuhi kebutuhannya yang kelima. Yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri kembali kepada orang yang menderita sakit lepros atau kusta tadi. Mereka bukan hanya menderita secara jasmani, tetapi juga secara jiwani. Karena menurut hukum Taurat, mereka yang menyandang penyakit tersebut haruslah diasingkan. Mereka tidak boleh tinggal di dalam kota, tetapi harus di tempat-tempat yang terpencil di luar kota. Mereka harus diisolasi, sehingga tidak boleh berada dekat dengan keluarga, teman-teman, atau orang-orang yang mereka kasihi. Keadaan itu akan mereka alami seumur hidup mereka, kecuali mereka mengalami kesembuhan. Padahal di masa itu, untuk mengalami kesembuhan, hal tersebut sangatlah langka. Singkat kata, mereka adalah orang-orang yang bagaikan sudah mati semasa mereka masih hidup. Di samping itu, menurut hukum Taurat. Supaya orang itu dapat dikenali dan dijauhi oleh orang lain, maka si penyandang sakit lepros atau kusta tadi harus mengenakan pakaian yang combang-camping. Dan ketika berpapasan dengan orang lain, ia harus memberi peringatan dengan berkata, "Najis, najis, najis!" Bukankah keadaan ini mengakibatkan orang tadi menderita dalam hal harga diri? Coba bayangkan bukan hanya menderita secara jasmani saja. Orang yang menghidap sakit lepros juga menderita kesepian. Ia tidak boleh berada dekat dengan orang-orang yang ia kasih hidup terasing dan menderita dalam hal citra diri. Terhadap orang yang seperti itu, Yesus mengungkapkan penerimaan dan kasihnya dengan bersedia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Padahal kalau hanya untuk menyembuhkan orang tadi secara jasmani saja. Sebenarnya Yesus tidak perlu menyentuh orang tersebut. Dalam Alkitab berulang-ulang ditulis. Bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Membuat orang yang lumpuh berjalan. Bahkan membangkitkan orang yang mati. Hanya dengan mengucapkan kata-kata. Tanpa menjama orang-orang tadi. Cukup dengan mengucapkan sepatah dua patah kata. Yesus sanggup melakukan mujizatnya. Lalu Mengapa untuk orang yang menderita sakit kusta ini ia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang tersebut? Dengan cara demikian ia mengutarakan kasih dan penerimaannya terhadap orang tersebut. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya Yesus bersedia memenuhi kebutuhan jiwani dari orang yang berharap kepadanya. Artinya kalau di saat ini saudara merasa bahwa saudara secara jiwani dalam keadaan yang menderita, baik karena merasa kesepian, terasing, dan hidup tanpa harapan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus bersikap peduli terhadap kebutuhan saudara tersebut. Ia tidak mengabaikannya dan bersedia memenuhinya. Pentingnya sentuhan jasmani untuk membangkitkan harapan ini diceritakan oleh istri dari salah seorang pelayan Tuhan kepada istri saya, suaminya. Adalah salah seorang alumni dari STT Inti, yaitu Sekolah Teologi dari gereja kita. Setelah ia menyelesaikan pendidikan di STT Inti, kemudian melakukan pelayanan di salah satu kota dekat Kota Bandung dan menikah. Suatu hari, ia dan istrinya diutus untuk melayani di luar Pulau Jawa. Suatu pelayanan di daerah yang jauh dan tidak mudah. Istrinya bercerita kepada istri saya. Setiap kali suaminya merasa berputus asa karena beratnya tantangan pelayanan yang ia hadapi, suaminya itu selalu teringat. Pas sudah ibadah pengutusan, saya menepuk pundaknya tiga kali dan berkata, "Nanti di tempat pelayanan bersikaplah tabah." Saya sendiri sudah lupa tentang peristiwa itu, namun suaminya tidak pernah melupakannya tepukan tangan saya pada bahunya itu memberi kekuatan pada dirinya di saat ia memerlukan dukungan semangat. Apabila sentuhan atau zaman secara jasmani yang saya lakukan pada pundak seorang pelayan Tuhan yang masih muda tersebut dapat menekukkan hatinya dan membangkitkan di dalam dirinya semangat untuk tetap melayani. Apalagi sentuhan dan zaman Tuhan dalam hidup kita. Itulah sentuhan melalui zaman roh kudus. Yang membangkitkan pengharapan yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga. Melalui zaman yang ia lakukan, Tuhan memenuhi kebutuhan rohani manusia. Saya ulangi, melalui zamannya Tuhan memenuhi kebutuhan rohani manusia. Hal ini perlu seorang pahami. Soal pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bukan hanya memiliki kebutuhan jasmani dan jiwani belaka. Manusia juga memiliki kebutuhan rohani. Ketiga kebutuhan ini harus tercukupi, sebab kalaupun kebutuhan yang lain terpenuhi, namun bila salah satu diantaranya terabaikan, maka kehidupan manusia tidak akan menjadi bugar. Hal ini sama seperti tumbuh-tumbuhan, agar tanaman itu dapat bertumbuh dengan sehat. Maka ia antara lain memerlukan sinar matahari, udara, air, dan unsur hara dalam tanah yang cukup. Coba bayangkan. Kalau saudara menanam pohon bunga dalam sebuah pot, untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya, maka saudara memberikan pupuk yang sebanyak-banyaknya pada tanaman tersebut. Bukan itu saja, saudara juga menyiraminya dengan air setiap hari. Tetapi tanaman itu surat taruh di dalam ruangan yang tertutup tanpa sinar matahari. Dapatkah pohon bunga itu bertumbuh dengan sehat? Jelas tidak, pohon itu akan layu dan mati. Artinya agar pohon yang surat tanam itu bertumbuh dengan bugar, maka semua kebutuhan yang ada pada dirinya haruslah surat cukupi tanpa ada satupun yang kurang. Demikian pula halnya dengan kehidupan manusia. Tidak cukup kebutuhan jasmani dan jiwaninya saja yang dipenuhi. Sedangkan kebutuhan rohaninya dibengkalaikan. Apabila hal itu terjadi, orang tidak akan mengalami kebahagiaan. Di dunia ini tidak sedikit orang yang mengalami keadaan seperti itu. Secara jasmani ia sama sekali tidak kekurangan. Secara jiwani khususnya dalam hal teman ia tercukupi. Sebab pada umumnya orang-orang yang kaya tidak akan kekurangan dengan orang lain yang bersedia menjadi temannya. Tetapi seperti yang dialami oleh Howard Hughes, tidak sedikit di antara mereka yang tidak berbahagia. Howard Hughes adalah pemilik pabrik pesawat udara Hughes Aircraft dan berbagai perusahaan raksasa lainnya. Ia dipandang sebagai salah seorang yang terkaya di dunia pada masanya. Ketika ia meninggal dunia Yus meninggalkan harta sebesar satu setengah miliar dolar yang di masa sekarang setara dengan 7 miliar dolar atau 100 triliun rupiah. Dengan kekayaan yang sebesar itu, ia menjalin relasi cinta di luar pernikahan dengan belasan bintang-bintang film Hollywood yang terkemuka. Tetapi semua itu Baik kekayaan, ketenaran, dan relasi-relasi yang ia jalin sama sekali tidak membawa kebahagiaan bagi dunia. Di masa usia lanjutnya, ia mengurung diri dalam kamarnya karena perasaan takut yang berkelebihan terhadap kuman, sehingga ia tidak bersedia untuk bertemu dengan orang lain, dan rambut maupun kuku-kuku dari jari tangan dan kakinya dibiarkannya tidak dipotong. Ketika ia meninggal dunia di usia 70 tahun, berat tubuhnya tinggal 41 kg karena ia kekurangan nutrisi. Apakah yang menjadi penyebab dari semua itu? Secara jasmani ia memilikinya secara berlebih-lebih. Secara jiwani khususnya dalam hal teman, ia juga tidak kekurangan. Tetapi secara rohani, kehidupannya dalam keadaan yang terbengkalai. Itulah sebabnya tak cukup orang memperhatikan kebutuhan jasmani dan jiwaninya saja ia juga harus mempedulikan kebutuhan rohaninya. Berita baik, Tuhan Yesus bersedia memberi kebutuhan rohani kita. Zaman yang ia lakukan terhadap orang yang menderita sakit kusta tadi, mengungkapkan hal tersebut. Zaman yang ia lakukan sebagai tanggapan terhadap permintaan orang tadi, yaitu yang berkata di ayat 2 sebagai berikut, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat tepat menahirkan aku. Menanggapinya di E3 ditulis. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan ia berkata, Aku mau jadilah tahir. Kata tahir merupakan terjemahan dari kata katariso dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah bersih atau murni kata tersebut digunakan untuk menggambarkan orang yang sembuh dari sakit lepros atau sakit kulit yang menajiskan tadi. sebab di dalam pandangan orang Yahudi orang yang menderita sakit lepros adalah orang yang berdosa. secara rohani ia adalah orang yang najis sehingga kesembuhan dari penyakit lepros atau kusta juga berarti penahiran dirinya secara rohani. Dengan kata lain, melalui menjama orang tersebut, Yesus telah menahirkan atau menyembuhkan orang tadi secara rohani. Zaman seperti itulah yang ia lakukan di kayu salib bagi kita. Di sana ia menanggung semua dosa-dosa kita. Membebaskan kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Melalui ia memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa, Sehingga dengan demikian kehidupan kita baik secara jasmani, jiwa, maupun rohani dipulihkan dan ditahirkan dalam Yesus Kristus kita dapat mengandang hari esok dengan penuh pengharapan. Di sepanjang bulan ini kita telah mempelajari lima bahasa kasih atau cara Tuhan dalam mengungkapkan kasihnya. Untuk itu kita mengacu pada buku yang ditulis oleh Gary Chapman, seorang kematemat dari North Carolina dan yang berjudul The Five Love Languages. Hanya saja Apabila Gary Chapman dalam buku tersebut memaparkan lima cara yang pada umumnya dipakai orang untuk mengungkapkan kasihnya kepada orang lain. Maka kita melihatnya dari sudut yang berbeda. Yaitu bagaimana cara Tuhan dalam mengutarakan kasihnya kepada manusia. Tentu bukan hanya lima cara atau bahasa itu saja yang Tuhan gunakan untuk mengungkapkan kasihnya. Namun karena keterbatasan waktu Sepanjang bulan ini kita hanya membahas lima cara atau bahasa kasih yang Tuhan gunakan, yaitu: yang pertama, kata-kata yang meneguhkan atau words of encouragement; yang kedua, yaitu tindakan memberi atau acts of giving; yang ketiga, yaitu tindakan melayani atau acts of service; yang keempat, yaitu memberikan waktu yang berkualitas atau giving quality time; yang kelima. Yaitu, sentuhan atau jamahan jasmani, physical touch, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Demikian pula, kita harus mengasihi Dia dan sesama kita. Untuk itu, kita mengasihi Tuhan, antara lain, dengan tindakan memberi, tindakan melayani, serta memberikan waktu yang berkualitas kepadanya. Dalam hal ini, kita memberi persembahan kepada Tuhan, melayani Dia. Dan memberikan waktu yang berkualitas melalui ibadah secara bersama-sama, maupun memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan berdoa secara pribadi. Semua itu kita lakukan dalam kesadaran, yaitu bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi dialah yang terlebih dulu mengasihi kita. Kasih yang seperti itu pula lah yang harus kita ungkapkan kepada sesama kita. Baik dalam rumah tangga maupun terhadap rekan-rekan seiman di gereja, serta teman-teman di tempat kerja, dan di dalam pergaulan sehari-hari, sehingga dengan demikian kita dapat hidup sebagai anak-anak terang yang percaya di tengah kegelapan, yaitu yang memantulkan kasih Kristus kepada dunia di sekitar kita. Hanya dengan demikian, barulah kita patut disebut sebagai pengikut Kristus yang meneladani kehidupannya. Mari sekarang kita berdoa, memohon agar Roh Kudus menolong kita dalam memenuhi panggilan kita yang mulia. Yaitu sebagai saksi Kristus di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu. Kasih-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kami, baik secara jasmani, jiwani maupun rohani. Sehingga seluruh aspek kehidupan kami ini tidak ada yang tidak Tuhan pedulikan. Tuhan memberikan perhatian pada kehidupan kami secara utuh, karena melalui kasih-Mu Engkau mengutuhkan kami, melalui kasih-Mu Engkau memulihkan hidup kami, melalui kasih-Mu Engkau mementangkan harapan yang baru bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang sangat mulia itu, yang kami alami bukan karena kami pantas, bukan karena kami berhak, tapi semata-mata karena kemurahan dan kasih-Mu yang tiada terhingga. Oh Tuhan Yesus! ajar kami untuk mensyukurinya. Dengan balas mengasihi engkau. Dengan memberikan yang terbaik bagi dirimu. Dengan melayani engkau. Melalui hati, kekuatan, tenaga dan pikiran kami secara sepenuh. Dan memberikan waktu untuk bersekutu denganmu dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan Yesus. Tolong kami juga untuk sanggup mencerminkan kasihmu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehingga kami dapat disebut sebagai saksi-saksimu. Roh Kudus tolong kami. Tolong kami untuk menjadi sanksi Kristus di tengah dunia yang gelap. Mitrang di tengah kegelapan. Bekas si Kristus di tengah gambaran. Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian namamu dimuliakan melalui hidup kami. Karena kami percaya kasihmu tidak pernah berubah dan tetap selama-lamanya. Saya berdoa Tuhan Yesus ulurkan tangan kasihmu menjama mereka. Yang menderita secara jasmani, menderita dalam kesehatan mereka, menderita dalam karya dan keuangan mereka. Tuhan memulihkannya dan menyembuhkannya. Berdoa untuk mereka yang menderita di dalam relasi, dalam rumah tangga, dalam kejiwaan. Mereka yang kesepian dan putus asa, Tuhan berikan pengharapan kembali karena kasih-Mu itu memulihkan. Dan terlebih lagi, saya berdoa untuk mereka yang jauh dari Tuhan. Biar kasihmu oleh anugerah sama mereka, membawa mereka datang kembali kepada Tuhan. Dan mengalami pembaruan rohani. Karena hanya dekat Tuhan sajalah kami akan mengalami kebahagiaan. Kepadamu dan di dalam namamu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintah Dan ku lakukan Engkau tahu Ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah Untuk Menyenangkan Ku renungkan Firman-Mu Siang Dan malam Pegang perintah-Mu dan kulakukan Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.